Warga Desa Kanopan Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara mendadak heboh. Kehebohan warga karena temuan seekor ikan lele berukuran besar hasil tangkapan Pono, seorang nelayan setempat. Ikan lele raksasa ini berukuran panjang 1 meter lebih dengan berat 10 kg. Meski berukuran cukup besar, namun ikan lele raksasa tersebut tidak berbeda dengan ikan lele sejenisnya. Ikan lele raksasa ini ditangkap di sebuah areal persawahan yang tak jauh dari rumahnya setelah terjerat jaring miliknya. Pernah nggak sebelumnya terdapat begini ikan lele tutup ini? Wah, belum pernah, Pak. Orang sini belum pernah ini. Barusan aku aja yang dapat sebesar ini. Beratnya baru 10 kilo? Beratnya kurang lah, 10 kilo. Penangkapan ikan lele raksasa ini tak hanya menghebohkan warga, tetapi juga mengundang rasa penasaran warga dengan berdatangan untuk melihat ikan lele raksasa dari dekat. Sementara Pono, sang pemilik berencana akan terus memelihara ikan lele raksasa ini dan tidak akan menjualnya. Syahriful Gandhi, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.